Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu Pilpres 1 putaran. Anies enggan menanggapi lebih banyak dan bertanya siapa yang akan memenangkan Pilpres jika berlangsung hanya satu putaran. Anies berharap dirinya dan Muhaimin Iskandar memenangkan Pilpres. Menang satu putaran ya Pak Anies ya. Ini menurut Pak Anies ini rasional atau enggak sih Pak? Yang satu putaran siapa? Nomor satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kandidat lain, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka angkat bicara soal hasil survei internal kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun Gibran enggan mengomentari lebih rinci, malah menyebut dirinya cupu. Survei internal diumumkan tim pemenangan Ganjar Mahfud usai debat cawapres pada Rabu 27 Desember lalu. Hasilnya, Prabowo Gibran mendapat 41,1% suara, Ganjar Mahfud 37%, Anies Muhaimin 21,7%. Mas Prabowo Gibran lebih tinggi gimana Mas? Apa? Yang survei TPN nama Mas Gibran lebih tinggi daripada Pak Ganjar sama Pak Mahfud? Enggak lah, saya ini cupu aja kok. Mas, yuk balik kantor. Bisa dibilang orang-orang dari TPN ini masih ada yang dukung? Pak, jenengan Mas. Apa? Bisa dibilang masih banyak yang dukung Mas Gibran dibanding Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Enggak lah. Soal sejumlah lembaga survei meriliskan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masuk putaran kedua Pilpres, tak bicara banyak. Ganjar bilang tengah fokus bergerak ke masyarakat. Ganjar tidak mau berspekulasi soal dirinya yang disebut sejumlah lembaga survei punya kesempatan lolos bila Pilpres 2 putaran. Ganjar mengatakan, ia kini tengah fokus bergerak ke masyarakat, berkampanye untuk menyerap aspirasi. Ganjar pun bilang terus memantau hasil survei termasuk survei internal timnya sebagai acuan. Oh ya, kita lagi bergerak saja, karena beberapa survei yang muncul hari ini kan kita perbandingkan, ini waktunya sama kok hasilnya berbeda gitu ya. Maka kita punya survei sendiri, dan kenapa saya turun terus-menerus, karena kalau saya melihat sambutan masyarakat ramai begini, dan saya bisa bertanya langsung, rasa-rasanya kondisi psikologis dan sosiologisnya bisa saya rasakan, akan kemana sebenarnya real suara yang terjadi, itu.